kurang lebih semula kendaraan Mercy B 166 BY yang dikemudikan oleh saudara SA. Konfirmasi tentang kecelakaan semalam atas nama selebritas SA gitu, Pak. Benar enggak, Pak? Betul, memang semalam ada kejadian lalu lintas, yaitu yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Kemang Raya depan restoran Mama Rosi, wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Kejadiannya di sekitaran situ sekitar jam berapa, tak boleh ditegaskan lagi? Jadi kronologisnya kurang lebih semula kendaraan Mercy B 166 BY yang dikemudikan oleh saudara SA ini melaju dari arah utara ke selatan. Karena kurang hati-hatian dan terlalu mepet ke kiri sehingga dia menabrak kendaraan yang ada parkir di samping kirinya. Nah, setelah itu kendaraan kita panggil ke sini, saudara SA, kita mintain keterangan. Intinya laka ini cuma laka materi saja dan sudah dimusyawarahkan ke para pihak. Dan kemudian kita kerjasama sama Res Narkoba Selatan ini, Jakarta Selatan, sudah saya cek, alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi memang tidak ada unsur narkoba atau minuman keras gitu, Pak? Tidak. Okay. Tidak, karena sudah saya buktikan dan cek narkoba di Polres Jakarta Selatan sama AKBP kompol si Pak Rudi namanya. Pak Rudi. Okay. Pak, mungkin melibatkan berapa, kan katanya kendaraan beruntun gitu ya, kecelakaan beruntun ya, melibatkan berapa kendaraan sih, Pak? Betul. Dia mepet terlalu kiri karena ada kendaraan Mazda yang parkir sebelah kiri sehingga dia menabrak Mazda yang pertama, terus kemudian menabrak mobil yang kedua di belakangnya yang parkirnya berlawanan dengan si saudara SA ini yang melaju arah utara ke selatan. Artinya tadi sudah musyawarah, artinya berdamai gitu? Ya, berdamai karena cuma kurigan-kurigan materi. Kenapa masih tetap melaju, nggak berhenti, Pak? Si cacanya itu sendiri karena ketakutan atau iya, seperti apa? Sementara keterangan mereka dia rada panik, itu akhirnya di depan juga berhenti juga. Berapa lama semalam diperiksa, Pak? Di sini ada 1 jam, dilaka 1 jam, kemudian dibawa ke Res Narkoba. Mungkin dari pihak keluarga sendiri udah ada yang mendampingi atau kesini gitu? Udah, ibunya kemarin semalam kesini, udah bikin kesepakatan masing-masing. Oh, ya, selesai.